Oke guys, match point ya guys ya. Siapapun yang menang, dia akan otomatis di peringkat pertama ya guys di klasemen antara Ember Delphin atau GPX Basrank. Langsung saja kita tonton. Let's go guys. Di game kedua tadi sudah ada counternya tadi, yaitu Parset, Arlott, dan dipakai lagi Arlott ya guys ya. Apakah bisa karena hero-nya ada Lilia, beda lagi ya sama Matilda. Dan save lagi-lagi dia memakai hero assassin guys. Tadi Fanny ibarat kata tadi terkonter juga ya guys ya sama Arlott-nya. Memakan permain ting-ting guys. Estes, estes. Wah, teamfight gede nih mainin berarti. Jangan Estes sih, Rafaela ya. Oke, Rafaela sama-sama support dan mereka akan mengadu. Tapi kali ini kalau ngomongin dari segi jungler, mungkin dari Karamel akan lebih sangat kuat di early. Karena memang safe ada powernya di arah late game. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan adalah jangan sampai mereka bermain di dalam zonanya seorang Lilia was a little girl. Lilia was a little girl. Siapa yang menang, guys? Versus line. Dan ini dia tentunya versus line yang kita dapat tahu informasinya dari Yulzon. Terima kasih banyak ya Irfan, ini boleh dikait aja ya kalau dia udah agak hilang arah ya. Kalau late game kayaknya menang GPX deh. Dikasih tahu aja Rafaelanya. Oke. Kalau late game ya. Masih menuju Ember after kekalahan di game kedua? Masih. Really? Ya. Okay. Novarianya susah nih ya, cuma mari kita semua menyaksikan. Cuman ngeliatin jalan-jalan doang pakai ultinya. Di user Gladiator Arena. Go to the last after. Oke, inilah dia match penutup untuk match yang ketiga kita. Karena tentunya siapa yang menang nih, guys? Win streak di hari yang ke-6 ini. Antara MBR dan Gatalkan draft aja dulu. Gimana kali ini? Ada Matilda yang bakal diamankan sama seorang Remun. Jangan lupa di like ya guys ya. Untuk nge-backup early damage, early healing juga. Sekaligus melindungi ke arah sisi dari Karamel dan juga Bruno-nya itu sendiri. Sekarang yang kita lihat memang kombinasi Puni yang bermain Novaria. Wah, lumayan itu. Kombinasikan sama sisi Arlott bakal lumayan berbahaya banget. Tambah sekarang, Gila Shine yang punya early damage yang Arlott sama Yujong kayak tadi menangan Arlott deh. Wah, duluan Cincau. Makanya mereka harus bila tipis. Meminimalisir hal tersebut terjadi. Apalagi COVID fight yang mau ngincer ke arah sisi dari India. Sekarang dengan modal save. Save yang bakal coba untuk langsung menabrak. Nanti nabrak ke arah sisi Cincau. Awas, mati dong. Sekarang di arah bagian tengah Puni terkena first blood dari seorang Sef. Gak bisa kalau daya booster. Berhasil menumbangkan satu nyawa. Susah buat kabur kita guys. Terselamatkan bagian sisi tengah. Nowhere to run, nowhere to hide. Nowhere to run, nowhere to hide. Oke. Ini jadi opsi banget. Wah, teman-teman dari MBR. Nah, Cincau. Lilianya di mid tuh guys. Untung ulti. Oh, enggak ulti mati tadi tuh. Masih bisa menghindari satu buah serangan. Waduh. Dari sisi Puni. Memulai pertikaian dari sisi Karamel ke bagian Kartopinya dan sepertinya enggak ada counter sama sekali. Karena teman-teman dari GPX Basrank. Wah, mau dipanis saja MM-nya. Unggulan lebih dan dapetin penguasaan di bagian Kartopinya. Nah, sementara aduh, ke ulti jungle save-nya. Karena sepertinya malah menjadi sebuah kerugian buat MBR Delphi. Mereka enggak dapetin cara Tarto dan mereka enggak dapetin objektif poin. Lanjutan pergi sih ya. Wush, hampir Astral Echo. Astral Echo. Oh, ini mah
Ember harus main cepet ya guys ya. Kalau main late game gini makin bahaya dia nih. Makin santai-santai di early nih. Jangan sampai Rafaelanya snowballing juga dapat. Kena kan? Lu Arlotnya. Ih, push banget. Ini datang bantuin. Congkel. Ayo busanya nggak jadi rotasinya. Finishless. Waduh, hampir kena. Kalau kena, aduh, terpaksa pakai ulti Dexius itu. Mundur Fancy Nancy. Di retri. Oke, saling tuker aja purple-nya. Oh, kena. Lexus. Wah, save datang. Vanir. Oh, flicker juga. Waduh. Oh, untung aja. Final Slash. Dapat 2. Udah gak ada Yujongnya. Aduh. Par. Double kill Funinya. Dari jauh-jauh doang, guys. Gak bisa dari deket-deket. Dapet mid dong. Oh, hampir. Atasnya hancur malah. Patrick-nya mundur, mundur. Oh, tahu ditahan sama Lilia-nya. Gak jadi mundur Fancy Nancy-nya. Udah di like Bang Oji, udah di like. Nanti di 1000 like, jadi like sekarang adik-adik. Jangan lupakan itu. Like sekarang, right now. Like. Iya juga dong, like juga dong. Di tempat ayah ini dong, di kanjeng ke TV-nya. Like. Bantu guys, support guys. Waduh, kena. Siapa dapat? Oh, dapat save ya. God sama loh. Funi. Mati Funi kah? Mati kan? Tongkel. Harus beli itu di minimal deh. Winter aja, winter. Pas lagi ulti jadi nggak mati. Aduh. Kena. Untung ada Black Shoes. Tapi fokus dari Residency adalah terhadap turret yang berhasil membuka vision. Dan kalau dapat turretnya. Ini enggak menjadi keuntungan dan belum ada shadow kill. Jadi tackle shot point Cincau hampir tertake down dengan adanya shadow kill. Yes, hati-hati dengan set yang berhasil dapat 20 poin kill. Targetnya adalah bahkan ke arah Puni karena damage dealer. Dan ini bisa menunjukkan. Waduh, diambil. Funi diincar terus ya guys ya. Tapi jungle dari Karamel dengan one hit dari Sir Fancy Nancy dimakan sampai lancar. Oke. Bahaya nih. Skenario dari Nancy. Kalau bertani bagi bottom lane dan Melania versus seorang Jung. Kan? Kalah kan Arlot? Apa? Yujong sebenarnya? Di buy one in. Sekarang si Kone ya, Remun. Bisa untuk nge-backup ke bagian bottom lane. Fancy Nancy sang penghancur turret. Dari MBR Delphine. Awas tal. Gila. Runner Apathy ya guys ya. From Fancy Nancy.
Wah, perlahan tapi pasti MBR mulai nguasain nih. Sadar nggak disadari. Si Halbert. Berhasil dengan purify menyelamatkan dirinya, tapi para pasukan dari GPX mereka harus tahu kalau Raymond udah tidak ada purify, udah tidak ada juga yang namanya Flash of the Ocean. The Ocean. Oasis of the Ocean. Kadita ya. Flash of the Ocean-nya udah gak ada untuk sosok seorang Raymond. Ini Raymond-nya kalau misalnya mau di all in. Udah 3000. Eh, kok ke bawah? Karamelnya? Lord dong. Kena lagi. Damage tambahannya. Free Lord dong. Gerakannya harus ada sebuah trade yang terjadi, dan ternyata kukira Cica mau split push tapi langsung berpikir untuk mundur karena berbahaya banget kalau misalnya nabrak bagian bottom side. Tapi di bagian top lane nya atas hancur MBR Delphine sudah mulai berkumpul dan dapetin satu buah inner turret di bagian top lane. Beda turret yang terlalu sakit, tapi karena hampir aja ini Karamel sendirian di depan, guys. Masih bisa selamat. Mid-nya hancur sih, relain aja udah. Mau enggak mau. Udah beda berapa? 3000 ya. Ush, sakit tuh. Pas ulti. Itemnya 6000 sama 7500 sama, MA juga sama. Oh, cuma beda di itu ya, hypernya. Beda 1400-an. Menuju ke Guardian Helmet ini, Fredrin nih. Udah beli pistol Malefic 2 penetrasi ya. Halnya belum di foto. Oke, udah 300 sama. Like adik-adik, terima kasih banyak. Kurang 700 like lagi kita akan kayang dan juga ada ara-ara. Let's go di like adik-adik. Sekarang right now. Wah, kena. Harus main cepat emang ini, guys. MBR, guys. Dan sampai lah Rafaelanya jadi loh. Lain cerita ini nanti dia. Wah, itu dia funinya, guys. Ternyata dia beli juga winternya. Jadi dia gak perlu takut lagi. Jadi dia ada dua nyawa, Flicker 1, Winter 1. Level 15 save-nya. Wih, masih selamat. Halnya yang mati, guys. Mati dong pasifnya. Masih belum bisa kuat. Gitu. Save-nya. No way, lihat remunnya. Darahnya sekarat dan haus.
kapan dan sekarang. Gak ada Reset places aja, tahu. Karamel. Bisakah GPX Bass Rank Contest bagian Lord Pike-nya dengan kalah jumlah? PMBR Delphine sudah mulai ngasih pressure lebih. PR-nya Buni yang ngasih Astral Rico bertubi-tubi. Wah, dapet team fight. Untuk menangkap Karamel. Reset, team fight. Ini nggak dapet lagi, bonus flash-nya. Kembali coba terjadi, bakal coba di pasar GPX. Cucung, akan berada di garis depan. Wah, pintar juga tadi ya Karamel ya. Nge-iniin Lord supaya main MBR-nya nggak bisa nge-Lord gitu. Bad Armor, Malefic, wah. Bruno juga udah mulai sakit juga. Mereka siapapun yang akan coba nahan damage dari Bruno harus dipikirkan dua kali sejatinya. Jadi nggak bakal kuat, dia udah punya Malefic Lord saat ini. Dia sangat cepat untuk bisa di-takedown. Terdeteksi sekalipun, kayaknya harus tunggu Poshido untuk mau masuk dalam lagi. Makin besar penetrasinya, Cincau bakal bisa ngerangsek ke arah manapun yang dia inginkan. Sekarang Karamel dalam posisi yang baik-baik saja. Oke, Karamel bakal coba di take down, tapi Cincau adalah pilihan utama. Fensiness lihat dengan standar yang dimiliki bersama dengan Valen ini yang sudah melakukan zoning out tandanya. Ini kedalam perang untuk GPX. Mereka tidak punya lagi aduh, aduh strategi guys ya. Tidak ada lagi Black Tower Transform sama Tansel. Ini genderang perang yang harus disambut oleh para pasukan GPX. Karena kalau tidak, MBR akan bisa membalikkan keadaan ketika Paladin sudah kembali lagi dari setup dan retribution. Wah, kuningnya. Berhasil mendapatkan Lord Shadow Kill karena belakang tidak terlalu berimpact. Karena lihat masih ada Karamel. Wah, junjungnya siapa? Arlott yang nahan. Wih, sakit mati. Wah. Shuttle terjadi. 40 detik. Wah, 40 detik guys. Bahaya nih guys. Bencana. Bencana, bencana. Gak ada sang. Kok bisa mati ya damage tadi? Waduh, udah ngejauh dia shadow. Tiba-tiba angin segar datang ke GPX, guys. Aduh, Valanir. Bagus, mati aja, Valanir. Jangan bikin tambah lama mati. Mati aja dulu. Ntar hidup malah tambah lama. Aduh. Sang penyelamat terakhir berusaha untuk cabut dari Valanir, tapi di arah lainnya malah opsinya gila sans, nah, kan, nanti nggak ada ulti malah kan. Ujungnya nggak ada ulti nanti nih guys. Bahaya. Kena. Venus Slash 3. Junjung ngeri banget. Mati lagi baru hidup pada save-nya guys. Wah mati. Double kill. Triple kill. Triple kill. Wah enggak. Triple kill. Wow. Wipe up guys. Comeback is real ya guys ya. Itulah dia momen yang dibutuhkan. Satu momen guys. MBR Delphine pun dibuat bertekuk lutut dengan sweet revenge. Oke guys, selamat untuk GPX Basreng guys ya. Biasakan kata waktu zaman di MPL, biasakan nonton sampai habis guys. Reverse sweep ya guys ya. Game pertama Mandi menang MBR, game kedua GPX, game ketiga GPX dan menang. Jadi GPX berada di peringkat 1 di Yuzon Gladiator Competition ini guys ya. Sampai di sini dulu guys, jangan lupa supportnya, like, comment, share dan subscribe-nya. Sampai jumpa guys, dadah.